kita akan ambil ni, kita akan dekat-dekat sini. Kita akan dekat lah dekat mana-mana part tu. Oh, sorry. Okay. So, kita buat 2-3 lah. Ini yang fungus. Fungus boleh juga lah tengok. Kalau permukaan. Kalau permukaan tu fungus lah. Boleh dapat susu. Sini, boleh pasukan sikit. Lebih kurang ni juga. Tapi dia tak ada tak darah. Hari kedua dia. Hari kedua boleh aku stress kulit sampai berdarah. Itu yang nampak. Nampak dalam sikit. Yang aku tu? Ha. Hari pertama tak. Cuma gosok macam tu je lah. Secara general macam tu je. Bila hari kedua, dia fokus gosok di atas sini. Itu yang nampak darah. Dia nampak merah-merah macam tu. Nampak ada kroping tu? Ha, kroping tu. Merah-kemerahan lah. Tapi kalau darah menitik tu tak ada lah. Boleh kita ada nampak sesuatu kat sini. So senang kita nak buat pilih rawatan itu. Sesuai. Sebenarnya situ tak digunakan pun. Kita tak gunakan dia untuk benda-benda semua. Untuk dia berendam. So sekarang ni kita nak ambil pisang kulit. Kita boleh masuk kat sini. Ini sampai berdarah sikit. Habis dah buah. Dari buah ni. Buah dari ini. Ini saya stand by kat sini. Tapi kita terus letak atas. Kita select. So, kita letak ni. Glass roll. Saya delete tak? Glass roll kat atas lah eh. Oh, dia jatuh mana-mana lah. Kita kikis, dia jatuh atas ni. Okay, dia letak dekat glass roll tu lah. Biasa kita ambil dekat penjuru-penjuru dia. Satu, tiga, tempat. Dah ada. Okay, kita dah buat satu. Kita kena buat satu lagi. Biasa saya buat duplicate lah dulu. In case kalau yang tu tak ada. Betul. Dan macam darah sikit kan. Dua semalam punya pesanan tu. Tapi kena pergi sikit lah. Kalau kikis ni. So, kalau kita nak suspect mites kan. Mites dia kan burrowing kan. Dalam rumput. Demodex ke apa ke kan. Demodex boleh kena gede tak? Sebelum memang boleh kena. Oh. Cuma manusia je. Kan lembu dengan apa? Kambing pun kena juga kan? Ha, ni cantik. Dia ada pendarahan sikit. Kita akan bubuhkan apa nama tu, lindroma prep dekat luka dia lah. So untuk kita punya rawatan lain, kita akan bergantung kepada apa nama tu, bergantung kepada hujan makmal. Kita kulit dengan yang kita buat sikit tadi. So contoh ni, kita akan start dengan yang kat tepi-tepi ni. Okay.
tak ingat keselamatan kita lah. Tapi dia ni biasanya lah, kalau dia tengah makan dia tak kisah. So kalau dia